guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini aku bukan ngebahas imbas lightning atau fitjet, tapi kali ini aku mau share ke kalian tentang aku kemarin itu terkena flu. Mungkin kalau di swab kayaknya positif karena ada flu, ada demam, ada nyeri nalan, dan ada batuk. Oke, aku mau share ke kalian apa aja yang terapi yang aku dapat sampai aku bisa sembuh. Aku pernah share ya, aku terkena flu itu waktu 2 minggu yang lalu mungkin ya. Jadi untuk terapinya aku coba aku sedikit cerita ya. Aku coba mungkin di rumah sakit banyak yang nyaranin pakai asetil dan yang lainnya gitu. Tapi aku pakai asetil itu hanya 2 tablet dan setelah itu enggak ada perkembangan kalau di aku ya. Mungkin enggak tahu di yang lain. Enggak ada perkembangan, lalu aku cari obat yang lebih yang lebih aku percaya mungkin ya, karena pengobatan itu kadang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi tanpa dari orang lain, saran dari orang lain, tapi kita percaya akan obat ini bisa menyembuhkan. Nah, insya Allah itu pasti akan sembuh. Nah, aku pernah lihat di salah satu referensi juga bahwa vitamin C untuk menguatkan imun juga bisa untuk menyembuhkan dari COVID. Nah, aku coba dari banyak yang nyaranin untuk tetap makan madu tiap hari. Itu aku ini pakai madu saset loh guys, dan emang agak lebih simple gitu. Aku pakai madu saset, terus ini dari madu rasa. Kadang aku pakai yang original dan kadang aku pakai yang ada rasa yang jeruk nipisnya. Dan aku juga pakai jeruk nipis asli guys, karena aku punya pohonnya juga. Jadi si jeruk nipis atau lemon juga nggak apa-apa sih, yang penting yang berkandung vitamin C gitu. Ini bagus banget loh guys untuk nyeri nalan. Nah, aku itu setiap hari itu minum ini madu dan sama jeruk nipis itu pakai air hangat. Itu sekali ada 5-6 kali gitu. Nah, ketika nyeri nelen itu emang gak enak banget, nikmat makan itu kayak dicabut gitu dong. Terus nelen gak bisa, minum juga nyeri gitu. Nah, aku pakai selama 3 hari atau 4 hari gitu, dan alhamdulillah dong, nyeri nalannya udah gak terlalu parah banget. Aku takutnya kalau nyeri nalan itu biasanya lari ke abses, ke ini benjolan gitu loh guys, abses. Nah, aku takut banget. Di samping aku ada terapi ini, madu sama jeruk nipis, lebih ke herbal, dan aku juga minum antibiotik guys. Jadi ya, double. Jadi proses penyembuhan aku itu terbilang cepet juga loh guys, hampir 1 minggu. Tapi untuk batuknya aku emang agak sulit. Jadi sekarang lagi terapi sinar matahari. Aku takutnya karena diam di rumah terus mungkin ya, jadi kurangnya vitamin D juga. Jadi aku coba berjemur untuk pagi hari gitu guys. Mungkin madu asli juga lebih bagus ya guys. Ini madu saset udah ada perasa ya gitu guys. Mungkin tiap orang beda-beda ya ceritanya tentang masalah gejala COVID. Jadi itu sih cerita aku. Mudah-mudahan ilmu aku atau cerita aku ada manfaatnya untuk kalian juga guys. Jangan lupa
Guys, jadi aku ini nggak di endorse ya guys. Siapa juga. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.